Halo Kedan, ada video baru ini. Kalau cocok kalian tonton, nggak cocok ya kalian tonton juga. Aja nih, nggak beli kita? Ya udahlah, beli. Aku 2B, 3B. Oke, aku telepon si Bambang. Halo, cucu Leon. Iyalah, kok kirim punya si Tongat 2, si Komis 3, punya aku 5. Iyalah, kayak itu yang biasa. Nanti malam buka uangnya. Oke? Oke, masuk ya. Gas! Main di mana aku ini ya? Dua kucai aja lah. Spin 10 dulu. Ayo kakek, aku menunggu-nunggu. Enggak mau naik? Naik sikit lah. Dapat super win 2,4. Gampang nggak? 500 M aja. Cepet kali habis chipmu. Dah, masuk itu. Enggak mau naik, Mas? Lumayan lah. Dapat grand 11B tadi di Panda. Jumper lu masa tadi? Habis lagi punyamu. Oh. Gak tahan lah cuy. Berapa masih itu? Ngat. Udah balikkan modal komisi Bambang? Udah. Lumayan. Jual 2B pun aku. Kau jual berapa? Jual 6 tadi. Bisa lah. Jumper kenapa? Tinggal 100 yang menjak kiri. Kau udah berapa kali ku jumper? Gak ada naiknya. Pelit kali kalian. Menang pun. Ah, malas. Jangan kasih mes. Kapal keruk dia ini. Ingat, istrimu guru bahasa Inggris kan? Iya. Kenapa rupanya? Pasti bisa ngomong bule. Ya bisa lah. Kau pasti bisa juga ngomong bule. Ya jelas bisa lah. Aku kok. Bisa kerja di Bali kau ini. Coba aku tes ya. Oke. Apa bahasa bulenya semangka? Watermelon. Salah. Jadi apa? Semongko. Enggak ya. Iya loh. Semalam aja bule Lastri bilang semangka, semongko. Memanglah kau, kawan lagi kemalangan, gak mau kunjungmu. Ah. Loh, siapa yang kemalangan? Apa gak tahu kau si Bambang kecelakaan? Sumpah gak tahu aku. Kapan kejadian? Tadi pagi deh, kloba. Kayak mana kejadiannya? Nabrak tiang listrik dia. Tahu loh kau si Bambang, sanggup nyebak kereta ambil nyepin. Si Bambangnya kayak mana? Parah? Parah. Langsung dibawa ke rumah sakit. Kau tengok lah, kau pun... Keretanya? Kereta, HP, barang yang lain aman beli bak ke rumahnya. Mana kau? Ke rumahnya. Lah, si Bambang kan di rumah sakit. Mau ngambil handphonenya aku. Jackpot tatek merah dari tadi malam. Ah, kawan nih, ini ah. Sebentar lagi kan, pilkada. Kebetulan, aku mencalonkan lagi jadi 10 periode. Apa nggak punya malu kau?
9 periode tanpa hasil. Sebenarnya bukan tanpa hasil. Alah, udahlah, gak amanah kok sama janjimu. Tunggu. Dengar dulu, dengar. Sebenarnya kalkulasinya sudah pas. Tengok ya. Periode pertama itu, aku adaptasi, penyesuaian. Periode kedua, survei. Periode ketiga, bentuk tim. Periode keempat, bagi tugas. Dan periode kelima sampai sembilan, COVID. Hah, periode ke-10 inilah aku bisa menunaikan semua janjiku. Janjimu kayak sunset di ufuk barat. Indah, tapi cepat hilang. Kali ini aku serius dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku janji akan membangun kampung ini. Membuka lowongan kerja, mengurangi kemiskinan. Pokoknya dukung aku lagi. Aku janji hidup kalian akan makmur. Mau kemana kalian? Tunggu dulu. Ah, kami bosan makan janji-janji. Cuma kakek merah yang ngasih bukti, bukan janji. Saya pesalap abu-abu monyet. Saya dengar kamu bisa bongkar pasang susuk. Iya, betul sekali. Apa mau kamu terus? Terus kamu mau apa? Hah, ya, itu. Saya akan bongkar trik si jakirik ini. Kalau ternyata benar, saya harap kamu mau menutup praktek ini. Iya, silakan. Kalau kamu bisa buktikan, akan saya ganti ongkos kamu pulang ke Eksidro dan 50 kali lipat. Oke, deal. Namaku Bandot, bukan Fadil. Oke, Ndot. Tunjukkan sekarang juga di mana letak susuk yang kamu pasang. Di sini. Dan ini adalah susuk linggis. Aku akan bongkar itu tanpa mantra. Silakan. Tusuk gigi dibilang linggis. Sendiri aja kau, mana yang lain? Gak tahu, tak mana orang itu. Ah, ada nyicipmu 2B. Spin lah. Mau ku spin sayang, cok. Roomnya jelek terus. Alah, sama aja itu. Kalau lagi menang ya menang. Percayalah sama aku. Tengok. Jelek roomnya kan? Gak ngaruh itu. Nah, ini bagus. Skaternya 3. Jelek ini lo, cok. Udah. Max bet 100 spin. Nanti habis, cok. Enggak. Jamin, naik ini. Skater nggak ada, Big Win nggak juga. Tinggal 300M, ganti room lah. Udah, biarkan aja. Nggak mungkin nggak dikasih. Ya, apa lagi terbentar? Halo, ayah. Kan? Iya. Abis kan?